hari ini gue bareng sama yang punya Slick Garage Bogor. Apa lagi? Gi, gimana Gi sekarang Gi? Terdrivan di Bogor. Lumayan sekarang member lagi bertambah lagi. Ya mudah-mudahan makin ramai lagi lah kayak dulu lagi. Iya iya benar deh. Ini gue pengen tahu nih, anak-anak sekarang gaya mainnya gimana menurut lu? Anak-anak Bogor. Terima kasih Alvan. Kalau gue bilang sekarang udah mulai bisa bersaing lah sama Jakarta. Iya, gue perhatiin sih. Cara gue cobain sih bener. Kiatnya tuh enak. Skillnya juga lumayan sih. Ya mungkin kurang balapannya doang ya. Kurang jam terbang. Karena masih baru-baru. Iya betul tuh. Balapannya tuh kalau boleh tahu di Slick itu kolam lebih itu banyak ada sekitar 7-8 orang ya. Setelah kalau gue boleh ngomong sih tahun kemarin masa-masa kegelapan lah ya. Karena dua rekan kita ya, sudah satu teman kita ada yang sudah mendahului. 3, 2, 1, go. Tuhan lebih sayang sama mereka jadi kita kehilangan sebenarnya sih. Jadi tapi masa itu udah lewat, kita bangun lagi sekarang ya kan. Nah, rencananya nih kira-kira lagi lu buat anak-anak drift Bogor gimana nih rencana kedepannya? Rencana kedepannya ya, gue sebenarnya sih kepengen kita maju bareng ya, semuanya pecah telur semua dapat piala semua ya. Gue pengennya begitu. Sama-sama lah kita. Anak Bogor menyeramkan. Pengen ada Jera Killer lagi. Mas anjir. Jera Killer cuy. Gi. Anak-anak sekarang gue liatin nih, pada demen banget nih, bangun-bangun body. Ini apa gara-gara lagi elit kah? Betul. Ini lagi karena pas banget nih kita, sekarang kita lagi ada di elit. Lagi ada event, terus body contestnya tuh macem-macem kategori ya. Baru kali ini gue ngalamin ada body contest kayak gini. Mudah-mudahan sih, event berikutnya juga banyak sih. Ini sorry banget nih, kita drift rasa dugem. Gue tau nih bunyi darduk-darduk, gue sekarangnya pakai handphone. Ini aja ngomong teriak-teriak ini kita. Tapi ya, enjoy lah. Sekarang kalau yang elitnya gimana lagi? Surface-nya oke gak? Yang masuk ke surface-nya Pro 2 itu dingin banget. Dingin deh. Susah untuk cari krim. Tapi kalau gue sih pribadi emang licin, tapi bannya lebih kerasa ketimbang kalau kita lagi di keramik bukan? Oh iya. Kerasa gerakan apa? Si grip bannya itu kerasa. Oh. Nah ngambang-ngambang amat kan? Kalau di sini ngambang. Nah. Oh iya. Iya. Betul. Tempat lu mana sih? Tempat lu? Track. Ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Itu jadinya sehabis mall PGB. Ada ruko-ruko, di situ ada Indomaret. Nah, kita ada di lantai 3-nya Indomaret itu. Oh, nanti gua masuknya lewat tempat fitness. Nah, nanti gua share alamatnya buat anak-anak Bogor tuh ya. Bisa main ke tempat Regi. Lumayan banyak. Siapa nih masuk fitness? Lu keluar kalau DM berapa hari? 2. Hari-hari apa? Setiap hari Rabu Jumat sama kayak dia. Sama kayak Jera. Di mana-mana hampir mirip lah Rabu Jumat. Tapi kalau gue perhatiin deh, lu mau kayak Surabaya, Bandung, Bogor, kenapa harinya pada sama ya? Makanya gue juga gak ngerti kenapa hari Rabu Jumat. Sabtu Minggu sepi. Iya, mungkin Sabtu Minggu buat keluarga kali. Banyak kan, DM itu kan kita habis pulang kerjaan. Hari Rabu, itu tengah-tengahnya orang lagi pas penat-penat ya. Jumat biasa, gaul, hari-hari gaul. Jam berapa saatnya anak-anak? Kayaknya masih nanti sih, bentar lagi loh. Bentar lagi enggak, yang kalau DM di sana jam berapa ya biasanya? 3, 2, 1, di sana kita mulai dari jam 5, jam 7-an udah mulai rame. Yang gue denger-denger, dapetnya kelarnya setutupnya aja ya? Ya, nah. Kalau di Slick, kita mau tutup sampai kapan aja terserah guenya. Gue pernah waktu pembukaan waktu itu masih di mana track lo sebelumnya? Di BNR. Di BNR, pindah yang ke sekarang ini. Waktu itu lagi syukuran lah. Lo tau pulangnya jam berapa? Jam 4 pagi. Gila gue. Ringgi.
shift dari sore sampai 4 pagi. Repotnya kemana-mana. Ya, kalau di era kan kita ikutin mall soalnya kan puluhan tutup. Oke, sudah ada yang slick, ganteng. Pokoknya kalau buat anak-anak di Bogor yang pengen start main drift, hoki ringi, lo mau latihan itu dari sore sampai terserah. Nah, gak bisa deh pokoknya di situ. 3, 2, 1, go. Nyeting oke. Gue demen begini model ini. Karena enggak semua. Tapi keluar juga toko kan soalnya kan. Ya ada barang. Iya, ya termasuk toko juga lah. Toko ya. Lu ada track juga. Nyeting bisa, bikin body bisa. Kalau di JRA nyeting oke, tapi swadaya ya body swadaya juga sih sebenarnya. Gitu loh. Nah, sekarang ini yang anak-anak yang lu jagoin siapa sih? Sebenarnya Eka bisa gue bilang, Herman, Julian tuh yang lagi gue. Nah ini lo lihat ini, ini Omeka nih, ini Omeka nih kak. Wah ini Omeka, ini, nah ini Om Uje nih. Ini asisten mekanik. Asisten mekanik. Ini dia jago mau oprek apapun bisa. Ah, gue dengar bikin body oke. Oke juga bikin bodinya. Nah, Gi. Kapan lu bikin fundraiser, Gi? Mudah-mudahan Desember nanti. Desember nanti ya? Mudah-mudahan, kalau nggak ada halangan Desember, mau ada fundraiser deh. Iya, gue beberapa kali soalnya kemarin ada yang nanya, DM, kalau di Bogor di mana? Ya gue kasih tau sih, ini ada namanya Slick Garage. Terus lah gue nggak tau alamat lo, jadi gue bilang browsing aja gitu. Emang, tempatnya kalau orang belum tahu, belum pernah ke situ pasti pada nyasar terus. Iya benar. Harus dikasih tahu jelas dulu. Iya yeah, nanti gua cantumin nomor telepon Regi sama Mantel. Jadi kita tinggal produ sekarang lagi pro 2. Siap-siap untuk siap-siap pro 1 nih. Siap-siap Ginanjar, Ginanjar. Jadi sampai nanti berikutnya gua akan bahas pemain ini klub Slick salah satu yang the best di Indonesia. Got skills, skills. I make thrills, thrills. Got skills, skills.